Halo guys, apa kabar? Senang bertemu kembali dengan para subscriber saya yang saya kasihi. Saya yakin bahwa kalian baik-baik saja dari dalam perlindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan tentunya. Amin. Dan walaupun kita masih harus banyak aktivitas di rumah, tapi kita jangan lupa untuk terus berkarya ya. Dan hari ini saya mau upload lagunya Oh Betapa Dalamnya, asik, dari GMS ya. Dan kebetulan ini lagu ini dinyanyikan juga oleh beberapa gereja di KGB PRJ dan asik banget. Dan hari ini saya mau upload nih lagu ini nih, stylenya juga nih ya. Dan bagi kalian tertarik jangan lupa, pokoknya DM aja aku di Instagram aku @gloriosyota. Dan jangan lupa ya, kolaborasi saya sama istri saya, Ami Channel, AmiChannel. Ya, jangan lupa di subscribe loh ya. Siapa tahu nanti ada promo-promo apa gitu buat kalian semua. Udah ditunggu tuh. Oke, saya nggak akan lama-lama. Kita akan langsung saja. Ya guys, seperti biasa di sini saya akan pakai semua. Ya, pakai scene start. Terus nanti temponya ini 155 ya. Nanti saya pakai right one, pakai stereo rock. Ya, terus nanti saya pakai mulai dari intro 2. Ya, tekan sini. Main di F ya guys, F ke G. Karena G ke A agak tinggian saya. Nanti saya akan mulai dari sini semua. Dan kita akan mulai saja. Oke, are you ready guys? Ya, ini intro 3 ini buat intro yang paling panjang. Ini intro 1 buat intro yang paling pendek. Ini 2 juga intro yang paling pendek banget. Ya. Oke, kita akan mulai saja. Dan check it out. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang terpulia. Dia yang terselami, besar dan rajin perbuatan. Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. 1, 2, 3, 4. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada kuatnya, tiada seperti kau. Yang mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan, silakan. Haleluya. Mari bersuka cita katakan, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Mari sama-sama katakan, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang mulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupku bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa lamanya, ku puji kau selalu. 1, 2, 3, 4. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sekita. Yesus Tuhan, anugerahmu selalu baru. Tiada berkesudahan, anugerahmu
selalu baru. Cara berkesudahan. Come on. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya setiamu. Oh, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang ajaib dan dahsyat. Lagu ini keren ya, asik ya, buat kita bersuka cita, amin ya. Oh, betapa dalam dan 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 dan. Jadi koplo gitu ya. Gimana teman-teman semua? He's awesome. Dia menakjubkan, Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita dahsyat, amin. Dia mampukan kita untuk bisa melakukan segala sesuatu yang mungkin kita seperti gak bisa, gak mampu. Percaya deh. Percaya, percaya. Gue jadi dangdutan nih gue. Ya teman-teman semua percaya deh. Segala sesuatu yang kita ingin lakukan, terus bagaimana Tuhan susah nih. Gak apa-apa, yang penting mau dulu. Perjuangkan itu, terus berjuang. Ini buat style ini benar-benar loh, saya belajar bagaimana caranya untuk bisa buat style ini. Benar itu Tuhan tuh baik banget. Dia akan menerangi pikiran hati kita. Dia mampukan kita kok. Dan juga saya yakin di tengah-tengah masa-masa kritis ini, Tuhan punya caranya dia, amin. Justru kalau kita mau melihat keajaiban Tuhan, perbuatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan tuh di saat-saat kritis, di saat-saat masa-masa di mana kita sedang membutuhkan, di saat-saat kita sedang mengalami masalah, sedang mengalami sakit, sedang kita mengalami masa badai, itu Tuhan akan kita bisa lihat kuasanya dan perbuatan yang ajaib. Amin. Oke, saya akan jelaskan satu-satu ya guys ya. Tadi saya udah bilang setting scene start, lalu dia di A ya, terus nanti di intro 2. Intro 2 ini sebagai yang biasanya kan ada gitar-gitar gitu kan ya. Dan ya langsung kita. Here we go. Sok-sok gitu biasanya kita. 1 2 3 go. Bar nanti. Jadi ini ada 4 bar. Ini ada 4 bar, ini ada 16 bar, ini ada 8 bar. Jadi intro 2 ini cuma 4 bar, lalu sambungin ke di intro 3 itu ada 16 bar. Wow. Terus yang di intro 1 ini ada 8 bar. Jadi misalkan kalau kita mau mengulang dari refrain yang pertama terus mau ke ulang lagi bait, ada intronya buat. Oke, ini juga bisa langsung intro satunya. Atau juga bisa ke intro 2 mau gaya lagi kayak gitar gitu kan ya. Ya kalian terserah ya. Lalu nanti misalkan 8 bar di intro 1 nanti otomatis ke sini, ataupun ini udah 16 bar juga bisa ke sini. Nah, sebenarnya intro 3 ini juga ada 16 bar. 8 bar itu sebenarnya bisa juga kita langsung ke fill ke A, bisa juga kok, enggak masalah kok ya. Oke. Okay. Jadi contohnya gini misalkan ya. Gitar. Terus
feel, bola juga bisa. Begitu besar, bisa juga begitu ya. Jadi bisa juga ya ini, tapi ini yang panjang. Biasanya ada yang panjang itu bikin ambil suasana kan, mungkin ada yang mau naruh, ada yang mau lompat gitu kan ya. Nah terus lalu nanti otomatis dia akan bisa feel A atau ke A, nanti langsung ke A sebagai verse-nya atau baitnya. Dan saya juga kebetulan saya buat satu part baitnya itu, jadi di F aja kalian nanti akan mendengar bahwa ada ngeflow-nya, bass-nya, drum-nya, filler-fillernya gitu. Jadi kalian gak perlu khawatir atau nyelip-nyelip chord kalian, jadi main di F terus di F aja ya. Nanti kamu bisa nganggur kayak gitu, bisa kretek-kretek gitu. Lalu nanti di B ini dia yang cara yang sepertimu ya, itu kan pokoknya di pre-chorusnya gitu ya. Jadi pas lagi yang cara yang sepertimu kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. One, two, three, four. Oh, kali saya sama. Yang A dan B dan C juga sama. Kita hanya main chord di F, itu nanti dia udah programnya udah dijalanin, chord-chord pindahnya udah. Jadi kalian nggak perlu memainkan chord-chordnya ya gitu. Enak kan, enak kan? Jadi makin enak nih ya. Ya. Terus B ini tadi yang di pre-chorusnya, sebelum chorusnya atau refrainnya, dan di C ini adalah pas lagi di chorusnya ya. Nah, sebenarnya chorus ini adalah sama dengan intro 3-nya. Dia ada 16 bar. Jadi, kalian pun misalkan mau tetap di sini habis refrain, bisa kan ada intro lagi. Kalian ditahan di sini juga boleh, enggak apa-apa. Ya. Nanti ini main variation di C-nya ini akan saya pakai terus untuk interlude-nya juga, ngisi-ngisi suara gitarnya gitu. Ya, terus nanti di D ini sebagai untuk yang misalnya habis kasih setiamu, oh, tiada bandingannya. Ini 16 bar juga. Tiada duanya. Overtune, jangan overtune, modulasi. Oh, betapa dalamnya. Asik ya, ya. Bilang modulasi jangan overtune. Saya diprotes sama teman saya seorang manajer ya, namanya Ucok. Dia seorang maksudnya manajer artinya produser, sorry, bukan manajer ya, produser. Yakin dia juga seorang manajer juga, seorang dia punya sekolah musik sendiri kok. Dia bilang, "Kak, jangan bukannya overtune. Overtune itu artinya ganti chord gitu ya," katanya si dia gitu. Terus dibilang modulasi itu adalah baru namanya naik. Oh, gitu ya. Siap. Kita harus terima kritikan orang loh, kalau itu baik buat kita ya. Jangan marah sama orang itu. Terima kasih ya sudah ada yang kritik-kritik yang baik dan membangun, ya enggak? Nanti kan juga bisa ada orang yang tiba-tiba kasih komen, tahu, wah kan kita kan malu ya kan. Tapi thank you ya Cok, thank you. Jadi teman-teman semua di sini, di day ini sebagai solo drama gitu, nanti pas lagi di overtune juga bisa langsung di sana ya, pakai ini maksudnya. Lalu nanti di ending 2 ini sebagai yang anugerahmu selalu baru ya, di ref coba ya. Anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Sama ending 3 juga sama. Anugerahmu selalu baru, jangan berkesudahan. Nah, dari situ baru nanti kita ada yang ngisi gitarnya filler. Kak, kenapa sih kak nge-ending 2 terus nanti diulang lagi ke ending 2? Ya itu pertanyaan bagus tuh. Jadi waktu saya coba ending 2, kan itu dua kali kan, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan kan. Kenapa gak tekan ini lagi? Jadi waktu saya tekan ini, dia gak bisa. Jadi dia harus buat lagi di ending 3-nya. Karena pas lagi pencet seperti ini dia enggak akan bisa. Ya, jadi ya saya enggak tahu kenapa, tapi mungkin saya harusnya ngerti ya. Ya namanya juga saya manusia, masih banyak belajar ya, teman-teman. Jadi pokoknya intinya waktu kalian mau ngulang lagi di bridge-nya kalian harus tekan ke sini ending 3. Jangan dua kali. Jadi ini ada dikasih slot di sini untuk
pengulangan. Tapi kalau nggak pengulangan ya langsung aja ke main variation C untuk ambil filler gitar. Maksudnya kayak gini ya maksudnya. Oke, aku kasih tahu ya. Jadi rapnya dulu ya. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingnya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhanku, anugerahmu selalu baru. Tiada berkesudahan. Tekan ini juga. Anugerahmu selalu baru. Tiada berkesudahan. Main variation scene kita. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingnya, kokoh aja tangannya. Tiada duanya, tiada spekulasinya. Gede, gede. Jadi pas lagi situ C terus modulasinya ke D. Lalu main variation C ya. Ya. Ya, itu harus sampai di terakhir itu ada seperti kau, enggak usah dinyanyi Yesus Tuhanku. Ada seperti kau, ada seperti kau ke C, ke D, baru ke main variation C. Ya, sekali lagi ya. Aku akan ulangin di bagian situ. Saya lambatin deh ya. Ya. Di main variation D-nya ya, guys. Betapa dalamnya tangan ya. Betapa kasih setiamu. Tiada bandingannya. Tiada duanya. Tiada seperti kau. Stay, gede. Dan dari sisi dia. Akhirnya gak usah dipindahin ya, aku salah. Akhirnya gak ngapa-ngapain. Itu dari G. Tiada seperti kau. Ending ya. Yes, Tuhanku. Aku dapat ya. Ending satu. Ngerti ya guys ya, gampang kok ini mengoperasikan gampang. Apalagi kalian tangan kirinya cuma hanya di GGGG aja. Seneng ya. Pokoknya kalian gak usah khawatir. Kalian sebagai pemain keyboard yang amatir apapun, yang profesional, yang advance apapun, kalian akan serasa main secara profesional ya. Saya berikan style ini supaya kalian bisa bangga. Oh, kalian sudah dikasih talenta dan ini akan mempermudah kalian juga untuk wow, ternyata gampang ya kak. Ya. Oke, teman-teman semua tetap semangat ya, tetap bersuka cita dan jangan lupa ya share dong channel aku dan juga channel kolaborasi saya dengan istri saya ya. AMICHANNEL. Pokoknya yang ada mukanya istri saya dan saya itu pasti benar. Karena ada juga AMI channel yang lain ya. Dan juga jangan lupa subscribe juga teman-teman yang lain itu, para pemusik, youtuber-youtuber yang keren juga, Ibu Debi Deborah ya. Terus ada juga mungkin
David Josade, walaupun gue gak kenal dia, cuma gak apa-apa gue promosiin. Erika Ui, gue juga gak kenal dia, tapi gue promosiin dia ya. Dia belajar dari Ibu Debbie Deborah, itu luar biasa. Dia juga mungkin gak begitu kenal sama yang lain, tapi dia mau promosiin, saya salut sama dia. Ya jangan lupa subscribe sama beliau ya, oke? Dan like juga. Oke, God bless you guys. Terima kasih. Tuhan berkati kalian. Yeay. Jangan lupa follow Instagram @glorysihota. Yes.